kesempatan sini untuk memperkatakan bahawa ada satu sus memperkatakan saya sudah masuk pertimbangan. Dengar tak? Di Kuala Lumpur masih lagi orang bertanya. Pertimbangan. Jadi satu betul besar, dua betul besar. Seorang dia tak kabur betul besar perak, aku tahulah. Seorang dulu ketua parlimen kata. Itu saya tu. Jadi orang-orang pun anggap saya lah. Dia boleh berikan. Masa sekarang lagi. Tetapi yang kedua bernama menghubungi saya, saya telah memberitahu mereka bahawa tidak ada seorang pun yang menemui saya untuk berbuat jikan yang pergi kepada parti makan. Saya sendiri tak pun pernah menemui sesiapa. Saya kebanyakan ada di rumah main dengan cucu. Kalau tak main cucu, saya menulis. Kalau ada tiga buku dah saya tulis. Sekarang saya tulis, mula nak menulis satu lagi buku. Banyak selain daripada kerja-kerja yang lain, sikit-sikit yang ada saya buat. Jadi saya kata, bila mana masanya saya tidak mengeluarkan hasrat untuk masuk di parti lawan. Jadi kalau mereka berbandingkan, maka saya kata berkata demikian, maka ini adalah satu perbuatan yang nakal. Satu. Kalau tidak pun, saya nyanyuk. Dan saya belum lagi nyanyuk untuk berbuat demikian. Jadi, sekarang saya katakan lagi, mau katakan lagi di sini, bahawa ini anu UMNO pada di sini. Apa ni, media UMNO pada di sini. Daripada Kuala Lumpur tu, tulislah ya apa yang saya katakan. Saya belum lagi nyanyuk untuk melalui kekelawan. Malu saya datang kemari, kalau saya berikan, mempersoalkan kewibawaan saya sebagai ahli UMNO dan sebagai seorang UMNO yang lama. Tambah-tambah lagi, orang lain, Pak Man pun masuk UMNO. Takkan saya sebagai satu masa tokoh UMNO, katakan tokoh UMNO lah, ya, nak masuk di kekelawan pula. Mustahil. Ini bukan sesatunya yang saya lakukan, saya tidak melakukan dalam kehidupan saya, syukur Alhamdulillah. Yang lepas-lepas ini melakukan perkara-perkara yang pelik-pelik dalam kehidupan saya. Dan saya rasa kalau saya lakukan dulu, mungkinlah ada jalan yang saya katakan saya nak melakukan perkara yang pelik, iaitu masuki parti pemangkang. Tapi saya tak pernah berbuat demikian. Jadi saya lah sebenarnya kali ini tak pernah saya perkatakan dan tak pernah berlaku. Kerana masih semalam pagi tadi lagi masih ada orang bertanya, ya ke Tan Sri sudah masuk parti yang lawan? Pasti ada tengok dia ada seorang menteri besar bekas mantan menteri besar yang lain masuk di tiga parti lawan. Oleh itu saya sangat-sangat besar hati, sangat-sangat lega rasanya. Bukan saja bahawa keadaan yang di sini, yang ada di sini, keadaan yang sudah ada pun dalam bahagian besar ini menunjukkan bahawa insyaAllah adanya kemenangan yang begitu positif kepada Barisan Nasional. Tetapi dengan adanya kejadian-kejadian peristiwa seperti ini, iaitu parti lawan PAS memasuki UMNO yang sudah berpuluh-puluh tahun memasuki UMNO dalam parti PAS, sekarang ini masuk UMNO adalah satu-satunya yang dapat meningkatkan lagi semangat, memberi semangat lagi, moral lagi kepada ketua bahagian kita, calon kita, untuk memperjuang, terus memperjuangkan orang-orang Melayu melalui UMNO dan melalui Barisan Nasional. Al-Makhluk.